Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Akibat Ingkar Janji, kiriman dari Cimatres Andi Malang. Cerita ini adalah berawal dari Masril, pria lajang berusia 24 tahun, asal dusun Oro-Oro Bunder, menjalani profesi sebagai seorang sopir bus. Walaupun mengandalkan penghasilan dari charteran penumpang, penghasilan Masril sewaktu bekerja kurang memuaskan. Apalagi ditambah kebutuhan hidup yang cukup besar dan berprofesi sebagai tulang punggung keluarga. Masril adalah putra dari Pak Kanto dan Ibu Atun. 2 tahun lalu ayah Masril meninggal karena sakit, sedangkan Bu Atun hanyalah seorang buruh tani. Suatu hari Masril mendapat tawaran bekerja di Sumatera dengan gaji yang cukup tinggi, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 4 tahun di Sumatera, Masril berhasil merasakan hasil jerih payahnya. Sawah yang tergadai sewaktu Pak Kanto sakit dapat ditebus. Masril merasa betah bekerja sebagai pengemudi logging truck. Selain hasilnya lumayan, Masril tidak pernah berurusan dengan polisi. Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan bekerja sebagai supir bus. Ketika perusahaan membuka areal baru di Kalimantan Tengah, Masril dengan sukarela mendaftar untuk penempatan di sana. Masril memperhitungkan areal baru penebangan, tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasil yang diperoleh juga cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat, minimal 12 rit sehari bisa diangkut. Dengan demikian penghasilan akan berlipat ganda. Masril termasuk anak muda yang pandai bergaul. Tidak lama tinggal di Ken Baru, tepatnya di kampung rantau asem yang berada di hulu sungai Katingan. Masril banyak mengenal sesama anak muda penduduk setempat. Salah satunya adalah Erna, gadis Dayak Ngaju yang cantik cerita dengan kulitnya yang kuning langsat. Masril jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu juga Erna merasakan perasaan yang sama. Karena itu, mereka tidak lama berpacaran dan memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer camp yang mewakili keluarga Masril yang tidak dapat hadir. Maklumlah, ibunya sudah terlalu tua untuk perjalanan jauh. Seperti kebiasaan adat penduduk setempat, Masril harus menyerahkan barang-barang elektronik seperti radio, tape recorder, dan peralatan dapur sebagai mas kawin. Pesta pernikahan cukup meriah walaupun sangat sederhana menurut ukuran penduduk setempat pada umumnya. Dia sangat bahagia dapat menyunting gadis Dayak Ngaju yang menjadi incaran banyak pemuda di kampungnya. Setelah menikahi Erna, hari-hari Masril penuh dengan madu kemesraan. Dari pagi sampai sore, bekerja mengangkut kayu dari hutan ke lokpon atau tempat penumpukan kayu. Malam harinya Masril menghabiskan waktu bersama Erna layaknya pengantin baru. Masril benar-benar kewalahan dalam menghadapi istrinya. Erna memiliki hasrat birahi yang luar biasa. Kalau Masril tidak rajin minum air pasak bumi, mungkin dia sudah terkapar lemas setiap pagi. Hampir setiap malam mereka selalu bercinta. Tak terasa waktu berputar begitu cepat. Sudah 5 tahun mereka berumah tangga, namun sampai saat ini belum dikaruniai momongan. Masril dan Erna tidak memarasalkan hal itu dan menikmati hari seperti biasa sampai akhirnya malapetaka itu datang. Ah,
Pada suatu hari Bu Atun mengirim surat kepada Masril. Surat berbahasa Jawa itu meminta agar Masril segera pulang ke Jawa. Dia akan dinikahkan dengan gadis pilihan Bu Atun agar segera memiliki keturunan. Gadis Dayak itu tidak dapat memberimu anak, sedangkan ibu sangat ingin untuk menimang cucu darimu. Setelah membaca itu, Masril dilanda rasa gundah. Ada perang batin yang begitu dahsyat berkecamuk dalam hatinya. Di satu sisi Masril sangat mencintai Erna, dan di sisi lain dia juga sangat sayang serta hormat kepada ibunya. Akhirnya Masril minta pertimbangan kepada Pak Gunawan, manajer Kap. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan dalam kasusmu ini, Sril. Yang saya herankan, mengapa ibumu begitu mudah membuat keputusan untuk mengawinkan kamu dengan gadis pilihannya. Bagaimana seandainya hal seperti itu menimpa dia pada waktu mudanya? Saya sangat mencintai ibu saya, Pak. Tetapi saya juga mencintai Erna. Sebagai anak laki-laki, saya sangat dekat dengan ibu. Tetapi seharusnya beliau musyawarah dulu dengan saya sebelum mengambil keputusan seperti ini, ya Pak. Erna tahu tentang ini? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang kepadanya. Bagus. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi dicerai. Sebaiknya Erna jangan tahu. Lalu apakah saya tidak usah pulang? Pak Gunawan menatap wajah Masril dengan serius. Pulanglah. Kau harus menjadi anak yang berbakti. Berilah ibumu pengertian. Yang menentukan kita punya anak atau tidak itu adalah Tuhan. Kapan kita punya anak, rezeki kita, bahkan ajal kita, hanya Allah yang berhak menentukan. Alasan apa yang harus kusampaikan kepada Erna, Pak? Banyak alasan. Bilang saja ada keluarga yang sakit, meninggal, menikah, atau apa saja. Kalau dia mau ikut, bilang saja kamu tidak punya biaya. Lagi pula kamu harus buru-buru sebab cutimu cuma seminggu. Baiklah, saya akan coba, Pak. Akhirnya dia meninggalkan ruangan. Pak Gunawan dengan masih diliputi berbagai persoalan. Malam hari, Masril duduk di ruang tamu sambil termenung. Melihat hal seperti itu, sang istri segera menghampirinya. Ada persoalan apa, Mas? Tanya Erna lembut sambil membelai rambut Masril. Aku dapat surat dari Jawa. Loh, cuma surat saja? Kok dibuat sedih? Aku disuruh pulang karena ada yang sakit. Aku tidak punya uang. Simpanan kita tidak cukup. Cukup kalau untuk aku sendiri. Kalau begitu, Mas pulang sendiri saja. Kata Erna membuat pikiran Masril lega. Namun rupanya Erna curiga ada sesuatu yang tidak beres. Begitu Masril berangkat, Erna membawa surat itu ke Pak Gunawan. Surat ini isinya apa, Pak? Baca saja, kamu kan bisa membaca. Jawab Pak Gunawan sambil memeriksa laporan pengiriman kayu. Saya bisa membacanya, tetapi tidak mengerti maksudnya. Mengapa? Tanya Pak Gunawan sambil membetulkan kacamatanya. Tidak tahu bahasanya, pakai bahasa Jawa ya? Pak Gunawan pura-pura membaca. Kemudian dia mengatakan kepada Erna bahwa ada keluarga Masril di Jawa yang sakit. Masril disuruh pulang karena ada yang sakit. Begitu bohong Pak Gunawan. Erna rupanya tidak puas dengan jawaban Pak Gunawan. Kemudian dia meminta tolong kepada salah seorang istri karyawan yang lain. Entah siapa, sampai sekarang Masril tidak tahu. Disitulah Erna tahu kalau Masril akan dikawinkan dengan perempuan lain karena Erna dianggap tidak mampu memberi keturunan. Erna memang pemain watak nomor satu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Keberangkatan Masril diantar dengan senyum manis istrinya. Setiba di Banjarmasin, Masril naik pesawat menuju Surabaya. Namun saat di Juanda, saat dia mau buang air kecil yang ditahan di atas pesawatnya tadi, begitu Masril berada di kamar kecil dan membuka celana, dia tidak melihat alat kelaminnya itu. Tentu saja Masril panik. Aduh, kemana nih? Ciloko, aduh piye iki, anuku kok hilang, piye iki. Agar cepat sampai, Masril memilih menyewa taksi ketimbang naik bis menuju dusun Oro-Oro Bunder. Dalam perjalanan Masril teringat pengalaman masa kecilnya. Waktu itu miliknya Masril pernah bengkak karena dipelintir penghuni gaib Oro-Oro Bunder.
Penyebabnya Masril kencing sembarangan di bagian selatan Oro-Oro yang konon dihuni barang halus. Tidak disangka bertahun-tahun kemudian anunya kembali bermasalah, bahkan lebih parah karena anunya hilang. Begitu tiba di rumah, Masril menubruk Bu Atun dan meraung nangis di pangkuannya. Pole, teko-teko kok nangis? Anu Bu, barangku hilang. Masril merengek seperti anak kecil. Ya sudah, barang hilang tidak usah ditangisi. Bila ada rezeki, nanti beli lagi. Barang yang hilang ini tidak bisa dibeli, Bu. Orang-orang yang ngadol. Barang apa, Tole? Kok tidak ada yang jual? Barangku iki lho, Bu. Jawab Masril tanpa malu-malu, melorotkan celananya. Masya Allah, Le. Anumu hilang. Seorang tetangga menyarankan agar Masril dibawa Pak Pusdi, orang pintar putra Mbah Sumo, yang dulu mengobati yang bengkak sewaktu kecil. Masril pun menurutinya. Setelah berbasa-basi sebentar, Masril menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah Pak Pusdi. Masril menceritakan sedikit gambaran mengapa dia pulang ke dusun Oro-Oro Bunder. Mendengar cerita itu, Pak Pusdi tertawa lebar. Saya kira apa yang pernah saya dengar itu aja dongeng atau sekedar lelucon. Ternyata yo benar-benar ada. Kalau begitu jangan khawatir. Jangan khawatir gimana? Ya wong anuku hilang. Iki serius lho, Pak. Begini, Dik Masril. Dik Masril, apakah berniat menceraikan Irna? Tidak, saya enggak mungkin menceraikan Irna. Saya sangat mencintainya, Pak. Kalau begitu cepatlah kembali ke Kem Rantau Asem. Kamu akan mendapatkan kembali anumu yang hilang itu. Apakah betul, Pak? Saya jamin 100%. Tidak ada jalan lain kecuali Masri harus segera kembali ke Rantau Asem Katingan, Kalimantan Tengah. Menyadari keadaan yang dialami Masri, tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan yang diinginkan oleh Bu Atun. Singkat cerita, dia tiba kembali ke Rantau Asem tempatnya bekerja. Namun sesampainya di sana ternyata Irna tidak ada. Dia pulang ke kampungnya. Memang tidak begitu jauh dari Ken. Masril segera menyusul ke sana. Setiba di rumah mertua, Masril disambut Irna dengan hangat. Pesona inilah yang membuat Masril tidak bisa melupakan istrinya. Mas ketinggalan titit ya? Aku sangat khawatir, Er. Jawab Masril sambil memeluknya dengan gemas. Tidak usah khawatir, titit mas tersimpan rapi kok. Ada di sini, kata Irna sambil menunjukkan stoples berisi sesuatu. Astaga, sulit dipercaya ternyata isi toples itu adalah anunya yang teronggok tak berdaya. Dengan santai Irna mengambil itu lalu menempelkan di tempatnya. Ajaib, mengherankan, tak masuk akal. Entah kata apalagi yang dapat diucapkan oleh Masril. Tetapi itulah kenyataannya. Entah ilmu apa yang telah digunakan oleh Irna untuk melakukan tindakan yang sangat ajaib itu. Hingga kini Masril tak mengetahuinya. Namun yang pasti hal itu kerap terjadi dan dilakukan oleh suku Dayak Ngaju. Setelah berusaha, akhirnya doa Masril dikabulkan oleh Tuhan. Beberapa bulan setelah Masril pulang, Irna dinyatakan hamil. Masril terlihat sangat bahagia. Dia segera mengabari Bu Atun di Jawa. Bu Atun juga turut gembira karena segera memiliki cucu. Beliau juga meminta maaf karena kurang bersabar dan buru-buru ingin menikahkan Masril dengan wanita lain. Akhirnya bayi wanita yang cantik lahir mengisi hari-hari Masril dan Irna. Bayi menggemaskan itu diberi nama Kirana oleh kedua orang tuanya. Itulah cerita nyata tentang keajaiban di Dayak Ngaju. Kiriman dari Andi Cimatres Malang bersama tim Cimat.